Gerak cepat dilakukan jajaran Polsek Penukal Utara di bawah pimpinan Kapolsek Ibtu Alpian dalam menangkap kawanan spesialis pencurian mesin pompa gas milik JUB Pertamina. Salah satu kawanan yang dibekuk yakni Ate, warga desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, bahkan Ate yang dibekuk di kediamannya. Sementara itu, Kapolsek Penukal Utara, Ibtu Alpian menjelaskan bahwa pihaknya meringkus salah satu spesialis pencurian pompa gas milik JUB Pertamina dan dua rekannya, yakni SB dan AN yang masih dalam pengejaran. Sekitar tempat pelaku, bahwa pelakunya pulang ke rumah, dan sekitar pukul 2:30 dilakukan penggerbekan di rumahnya. Dan saat dilakukan penggerbekan, dia mau lari lewat kamar mandi, menjebol plafon, karena disergap sama anggota, dia mau ngambil senjata, makanya dilakukan upaya paksa di dalam kamar mandi. Berdasarkan ini ada tiga, ini spesies sama berteman, ada tiga, dari satu kelompok orang tiga. Ini 365 ayat 2 ke 2, jadi ancamannya 12 tahun, secara bersama-sama. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.